semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik ya. Nah, kali ini kita bakalan petikin buah-buahan mini yang warnanya merah. Kira-kira ada apa aja ya? Nanti aku bakalan spill satu persatu. Yang pertama, aku bakalan petikin buah dewandaru ini. Di video sebelumnya, aku juga pernah petikin buah yang satu ini. Tapi bedanya kali ini aku bakalan metikin buah-buahan yang sama kecilnya seperti buah dewandaru ini. Nah, ini buah dewandarunya aku dapat lumayan banyak. Kemarin agak sedikit ya warna merahnya. Ini sekarang lumayan banyak yang udah mateng. Kita petikin dulu buah-buahannya. Dapat lumayan banyak, satu genggam cukup. Terus setelah itu baru kita ke sebelah lagi. Nah, kira-kira kita ke sebelah setelah mendapatkan beberapa buah dewandaru ini. Kali ini kita ke buah yang satunya lagi, namanya jeruk kinkit. Ini dia, kita petikin dulu ya. Kalau jeruk kinkitnya nggak usah banyak-banyak, karena memang rasanya agak keras. Jadinya aku kurang doyan makan yang satu ini. Rasanya memang agak manis, tapi pas kita coba di lidah itu terasa banget getah-getahnya dan kecium banget keras aroma dari buah yang satu ini. Jadinya aku kurang sama buah yang satu ini. Nah, setelah itu kita nanti ke buah-buahan yang warna merah kecil lainnya. Ini buahnya itu lumayan cantik ya, aku suka banget lihatnya. Ini cocok banget buat dijadikan hiasan atau bonsai, karena kalau dipikir-pikir ditaruh di depan rumah atau di halaman bakalan mempercantik rumah kita ya. Lihat deh buah-buahannya, ini terlihat begitu cantik. Kita ke sebelah lagi yuk. Nah, ini aku udah dapat lumayan banyak. Nah, di sini aku juga mau metikin buah-buahan merah kecil lainnya, yaitu buah ajaib yang super ajaib. Nggak kaleng-kaleng ya ajaibnya, karena real setelah kalian makan ini, tunggu hitung sampai 1, 2, 3, kurang lebihnya seperti itu, baru kita makan buah yang asam. Buah yang asam itu bakalan berubah menjadi manis. Ini real ya, no hoax. Nah, ini dia buahnya. Terus setelah itu nanti kita cariin buah yang lainnya lagi. Kira-kira buah apa ya? Oh, ngomong-ngomong, buah yang satu ini mirip buah belinjo. Ini dia buah yang satunya lagi. Ini namanya buah beet cherry atau cherry pantai. Ini aku udah coba, rasanya ternyata agak manis, tapi nanti kita bakalan coba lagi. Ini dia buahnya, masih banyak yang hijau-hijau. Sebenarnya masih banyak tuh buah-buahan kecil mini yang warnanya merah-merah. Contohnya di halaman rumahku juga punya buah ceri. Buahnya udah lumayan banyak sih, tapi sayangnya masih hijau-hijau. Kalau gitu nanti kalau sudah matang atau sudah berwarna merah semua. Bukan merah semua juga sih, tapi kalau udah banyak yang merah maksudnya ya, nanti aku bakalan spill deh buahnya. Ya udah, buat kali ini udah dulu ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini supaya semakin berkembang. Terima kasih buat semuanya. Dadah, assalamualaikum. Kurang lebihnya tolong dimaafkan ya.